Ada yang ingat enggak kemarin terakhir membahas apa? Lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah. Amma ba'du, laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'adinaka ya Habibullah. Haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لنقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لشهد جسادنا قلوبنا شمرضنا ظاهرا باطنا دفع البلايا والمهن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا وذرتنا وجوارنا أصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجود يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa fadha alayna min barakatihi wa bikum amin. Li'anna al-haqqah, karena sungguhnya Allah yang maha benar. Kataba ialah memastikan itu al-haq syari'an dengan cepat firaqona terhadap keterpisahan kami. Lima ihdirabuna wahsyatuna lu, kenapa muncul adanya peperangan di antara kami dan kemurungan di antara kami. In kuntu, jika ada aku sayyan ialah orang yang buruk, taharrar, maka bebas engkau, merdeka engkau, memasyakati dari masyakatku, dari kesulitanku. Wa in kuntu, jika ada aku hasanan ialah orang yang baik, tatadzakkaru, maka ingat engkau, sohbati, terhadap pergaulan denganku. Alaysku, adapun cinta, tariku rasulina ialah jalan utusan kami, wasabiluhu, dan lorong dari itu cinta. Nahnu, adapun kami, abna'ul ishqi ialah anak-anak cinta, wal ishqu, adapun cinta, ummuna ialah ibu kami. Fawa ajaban, oh betapa menajubkan, ummuna adapun ibu kami, mutawariyatun ialah bersembunyi, fi khimatina, di dalam kemah kami. Tawarat, bersembunyi itu ummuna, antabi'atina, dari tebang kami, al-kafirat, yang ingkar. Minal khamratil yakutiyati, lantaran khamr al yakutiyati yang bersifat permata, suara jadi jauharuna, apa permata kami itu safian ila jernih. Wa qad nahat kasuna min yadina, dan sungguh meratap kasuna apa gelas kami, min yadina dari tangan kami. Wa min kathrati ma tashrabul khamratil wal khamrah, dan lantaran meminum kami al-khamrata kepada khamr tilu khamr, setelah meminum khamr, fanaina, maka menjadi fana kami fil khamrati dalam khamr, wa faniyat, dan fana al-khamrata ba khamr fina, pada diri kami. Iza mitu, apabila telah mati aku, fatu bi mayitan, fatu, maka bawalah kalian bi terhadapku mayitan, dalam keadaan mati. Wasallimuni, dan serahkanlah kalian ini kepadaku, ila habibi, kepada kekasihku.
Wa in huwa qabbala syafa'ati dzabil wa in wa dan jika itu habibi kekasih qabbala mencium mengecup itu habibi syafa'ati kepada bibirku dzabil yang layu fahaya itu maka hidup aku fala ta'jubu maka janganlah takjub kalian. Ini kemarin kan berbicara tentang setiap orang yang memeluk agama kami, memeluk mazhab kami, itu agama cinta, mazhab cinta. Maka orang akan menyaksikan 100 ruh terbebaskan dari jasad kami. Jadi orang yang agamanya itu agama cinta akan menyaksikan ruh segala sesuatu yang bergabung dengan kehadiran Allah Ta'ala di mana-mana. Jadi antara sesuatu yang bersifat bendawi dengan ruh sesuatu itu sangat jauh berbeda. Jasad kita hanyalah seonggok bayang-bayang dari ruh kita, sedangkan roh kita asal usul dari mana jasad kita belajar tentang kehidupan. Maka antara jasad yang satu dengan jasad yang lain itu menjadi berbeda-beda perangai dan perilakunya karena tergantung kepada roh macam apa ia berguru atau mengambil pelajaran seperti apa dari roh yang dimiliki. Jadi ketika kita menyaksikan jasad itu terringkus oleh ruang, oleh waktu, ruh dengan leluasa bisa menembus kedua-duanya. Karena itu orang yang hidupnya ruh bisa berjumpa dengan orang yang sudah ribuan tahun silam. Jadi, orang hidupnya sekarang dipandu oleh ruh akan mudah berdialog dengan orang-orang di masa lalu. Kan mudah berdialog. Kenapa? Karena waktu itu tidak bisa ditembus hanya oleh jasad kita, ruh kita sebagai bayang-bayang kehadiran Allah Ta'ala, sebagaimana Allah akan menembus ruang, akan menembus waktu. Jadi pada setiap jasad ya dari diri kita, kalau kita menganut agama cinta, kita akan menyaksikan pada 100 jasad, pada satu jasad itu ada 100 ruh. Itu perbandingan kualitas maksudnya ya. Kalau kita katakan misalnya begini, satu langkah jasad gitu ya, itu minimal langkah ruh 100 kali lipatnya. Bahkan bisa sampai ribuan kali lipatnya langkah roh kita dibandingkan dengan langkah jasad. Yeah. Dan setiap orang yang menenggak minuman kami pastilah dia menjadi mabuk. Yang dimaksud dengan agama cinta itu agama yang sepenuh-penuhnya membuat orang berpihak kepada Allah Ta'ala. Dia tinggalkan sebutir debu pada dirinya, ditinggalkan demi keberpihakan yang tuntas dan mutlak kepada Allah Maha Kekasihnya. Orang yang menenggak minuman kami, minuman apa? Sepertinya inilah minuman paling digdaya. Tenggak langsung menjadi mabuk. Itulah minuman yang dulu juga pernah ditenggak oleh para nabi, oleh para wali. Dari mana mereka menjadi sepenuh-penuhnya berpihak kepada Allah Ta'ala kalau tidak dari minuman cinta yang memabukkan ini? Inilah minuman cinta ilahiyat. Nah, pada setiap tindakan, pada setiap kebaikan yang kita kerjakan, di situ sesungguhnya ada bermangkok-mangkok minuman ilahiyat, tapi seringkali gagal kita merasakannya. Di sholat ada bermangkok-mangkok minuman cinta. Di zikir ada bermangkok-mangkok minuman cinta. Ketika kita tak sepenuhnya berpihak kepada Allah Ta'ala, kita memikirkan yang lain. Dan pada saat memikirkan yang lain, kita tidak akan bisa menenggak dengan sepenuhnya minuman cinta itu. Dan karena itu gagal kita untuk menjadi mabuk. Yeah.
Terus orang yang menenggak minuman kami pasti menyaksikan malam kami adalah siang. Apa maksudnya malam kami adalah siang? Dimensi yang paling kelam dari diri kami maka akan menjadi terang benderang sebagai kebenaran, terang benderang sebagai sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, terang benderang sebagai kehadiran ilahi. Ya, jadi malam dan siang ini sesungguhnya hanyalah simbol. Simbol malam itu adalah simbol bagi orang-orang yang tidak menyaksikan cahaya ilahi, dan siang itu adalah simbol bagi orang yang hidup dalam cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Tapi ada orang yang oleh Allah Ta'ala diberi kesanggupan untuk bertahta di balik malam, di balik siang, terbebaskan dari malam, terbebaskan dari siang. Malam dan siang itu simbol dari adanya sifat Allah Ta'ala. Ada sifat, ada ridho, ada sukhtun, ada murka. Coba ya, ada hadis Nabi menyebutkan begini. Jabalun bimakkata kana alaihi arsyur rahman hina la layla wa la nahara. Ada sebuah gunung di Mekah yang menjadi istana bagi Allah yang Maha Pemurah ketika sudah tidak ada malam, tidak ada siang. Hina la layla wa la nahara. Ketika tidak ada malam, tidak ada siang. Artinya apa? Siang dan malam ini tetap saja merupakan lonceng kebaharuan yang berdentum-dentum tentang kefanaan. Maka siapapun yang berada di bawah ruang lingkup siang dan malam pasti akan musnah oleh waktu. Kekasih-kasih Allah Ta'ala terbebaskan batinnya dari sergapan siang dan malam. Jasadnya bersama dengan partikel-partikel yang fana, ruhnya sudah melesat di luar segala ruang, berjumpa berhadapan-hadapan dengan Allah yang Maha Rahman. Bebas. Jadi jasadnya ditinggalkan di sini, orangnya sudah jauh dari jasad itu. Karena itu ada pangkat waliullah namanya Wali Abdal, ya, Wali Abdal. Wali Abdal itu begini. Wali Abdal itu orangnya bisa di sini, jasadnya ditinggal di sini. Dia sudah pergi kemana itu sebenarnya? Dan orang mengira dia tidak kemana-mana. Karena itu sangat mudah bagi Wali Abdal untuk setiap saat umroh, setiap tahun haji itu sangat mudah. Orang-orang bilang enggak kemana-mana kok. Iya, memang enggak kemana-mana. Jadi ditinggal di situ jasadnya, dia melesat sendiri. Di sana wujud sebagai jasad yang lain. Itu namanya tajassud. Ya. Jadi himmah yang kuat yang dimiliki oleh Abdal itu bisa melahirkan adanya tajassud, yaitu pembentukan jasad pada tempat-tempat di mana Wali Abdal ini melakukan kebaikan-kebaikan, namanya tajassud. Jadi kalau orang dulu mengatakan bahwa ada orang bisa terbelah menjadi sekian-sekian-sekian, itu hal yang sangat mudah bagi Wali Abdal, Wali Badal. Nah, karena alasan ini kenapa sebabnya? Kok kemudian setiap orang yang menenggak minuman kami menjadi mabuk, orang itu kemudian menyaksikan malam kami sebagai siang. Oke, saya kembali kepada hadis tadi, lupa ya. Hina la layla wa la nahara. Ada sebuah gunung kelahiran Mekah yang merupakan istana bagi Allah yang Maha Pemurah ketika tidak ada lagi malam maupun siang. Jadi tidak ada malam maupun siang berarti orang itu sudah bisa menembus asal usul malam, menembus asal usul siang, menembus segala sesuatu yang kontradiktif, menembus segala sesuatu yang berseberangan, berlawanan. Coba, bukankah asal usul api sama persis dengan asal usul air? Sebagaimana asal usul malam sama persisnya dengan asal usul siang. Asal usul barat adalah asal usul timur juga. Kalau terjadi kontradiksi yang seperti itu, karena memang nama-nama Allah Ta'ala itu antara yang satu dengan yang lain tidak sama, bahkan antara yang satu dengan yang lain ada yang kontradiksi, kemudian melahirkan
suasana, melahirkan makhluk-makhluk yang kontradiktif. Dari mana datangnya peperangan, gitu kan? Kalau tidak dari perbedaan nama-nama Allah Ta'ala yang menggarap alam semesta ini. Andaikan Allah menggarap semesta hanya dengan satu nama, maka akan seragam seluruh isi semesta. Kalau cuma menggarap dengan satu nama. Andaikan Allah Ta'ala menggarap umat manusia dengan namanya Al-Hadi, semua manusia pasti beriman. Tidak mungkin tidak. Nah, Nabi kita itu sampai kepada asal-usul segala yang kontradiktif. Sampai kepada asal-usulnya air dan api. Artinya tauhid Nabi itu adalah tauhidul dzat. Asal-usul dari segala macam perbedaan. Itu yang disebut dengan hina la laila wala nahara. Ketika kita bergetar tidak hanya oleh kebaikan tapi juga oleh keburukan, hati kita menjadi istana bagi Allah Ta'ala. Ketika kita menemukan Allah Ta'ala pada segala yang baik juga pada segala yang buruk, hati kita bisa menjadi istana bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika kita riang saat menemukan penderitaan, sebagaimana ketika kita menemukan kebahagiaan, hati kita menjadi istana. Ketika segala sesuatu yang bersifat eksternal sudah tidak lagi berpengaruh kepada diri kita, kepada batin kita, maka jiwa kita menjadi istana yang lebih luas dibandingkan dengan bumi dan langit ini. Istana. Tapi bukankah itu tidak mudah ya? Untuk tidak terecoki, untuk tidak terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau kita tanpa tahu sebabnya apa kok tiba-tiba bisa kita murung kok. Enggak tahu sebabnya apa, tak cari-cari juga enggak jelas. Terus tanpa tahu sebabnya kita kemudian senyum-senyum. Dari mana enggak tahu juga. Kalau kita gampang terpengaruh oleh sesuatu yang tidak jelas, apalagi oleh yang jelas. Kalau masih gampang terpengaruh seperti itu, bagaimana mungkin hati bisa menjadi istana yang bisa menampung kehadiran Allah Ta'ala? Jadi hanya orang yang ma'rifatul dzat, yang jannatul dzat, yang tauhidul dzat, itulah orang yang batinnya bisa menjadi istana bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian dihadiskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma wasa'ani ardi wala sama'i. Langit dan bumiku tak sanggup menampungku. Walakin yasa'uni qalbu 'abdil mu'min. Tapi hati seorang hambaku yang sungguh beriman sanggup menampungku. Jadi bagi orang yang seperti ini, yang sanggup menampung Allah Ta'ala itu, siang dan malam tidak berpengaruh, sebagaimana saja kenikmatan dan bencana tidak pengaruh. Langit di luar, langit di dalam, kata Rendra, sama saja. Keberuntungan dan bencana sama saja. Kalau sudah seperti itu, berarti batinnya itu menjadi sangat luas. Cakrawala, samudra bisa jatuh ke dalamnya, dan hati itu masih bisa menampung apa saja yang lainnya lagi. Luas. Li'annal haqqa. Kenapa kemudian kok terjadi kegoncangan? Terjadi huru hara, kerinduan yang tak tertahankan, cinta yang membara. Kenapa? Li'annal haqqa kata basari'an firaqana. Karena Allah Ta'ala memastikan bahwa kita mesti berpisah. Jadi agama itu adalah bagaimana menekuk jarak sehingga keterpisahan itu kemudian bisa dibuhulkan lagi, bisa disambungkan lagi. Terpisah. Dulu kita tidak pernah memanggil ya Allah, tidak pernah. Kenapa? Karena tidak ada jarak. Ketika jarak tidak ada, untuk apa diperlukan panggilan ya Allah? Enggak pun. Dulu ketika kita di alam lahud, di alam jabarut, dulu ketika kita masih bersanding dengan para nabi dan wali, ketika waktu itu seluruh desah nafas rohani kita adalah kehendak Allah Ta'ala secara murni. Waktu itu kita tidak memanggil karena memang tidak ada jarak. Tapi memang sengaja ditakdirkan, diciptakan jarak oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang paling kuat melesat, cepat melesat kepada panggilan hadiratnya. Sayup-sayup kitab-kitab suci diturunkan, dan kita masih belum bisa membangun ingatan bahwa dulu kita pernah menyatu
ketika kitab suci itu diturunkan, ketika disampaikan oleh para nabi, sesungguhnya mereka dalam rangka menyadarkan kita bahwa kita pernah dulu sangat dekat dengan Allah Ta'ala, bahkan kita dikandung oleh Allah Ta'ala. Nah, karena itu kemudian limahtirabuna wahsyatuna, itulah sebabnya alasan kenapa terjadi kegembaran, terjadi kemurungan, terjadi rindu yang sangat menderu dan cinta yang sangat menyiksa. Nah, kabarlah kepada rindu yang menderu tidak sampai, kepada cinta yang menyiksa tak sampai, bagaimana orang bisa terbang menghadap kepada Allah Ta'ala? Orang terbang itu dibutuhkan adanya energi, dan energi paling kuat, paling sakral adalah rindu dan cinta. Kalau ibadah kita masih komersial, gimana coba? Kalau kita masih hitung-hitungan pahala, gimana? Terus kata Maulana Rumi itu, Pak. In kuntu sayian tahararta min masyakati. Kalau aku sekalian menjadi orang buruk yang bangsat, kau terbebas. Terbebas dari apa? Terbebas dari kemasyakatan-kemasyakatan, kenakalan-kenakalan. Terbebas dari ceracau-ceracau rindu cinta dari saya. Kalau sekalian saya orang buruk, tapi karena saya orang baik gitu, tidak boleh tidak kau mesti mengenang persahabatan denganku. Ini diungkapkan kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau saya orang buruk, mungkin tidak usah kau pikirkan, tidak usah kau perhitungkan, kau lupakan saja, enggak masalah. Tapi karena saya orang baik, maka tidak boleh tidak kau mesti mengenang persahabatan dengan saya dulu itu. Karena tariklah aku kepadamu, ya Allah. Ketika orang sudah mulai berasa bersahabat dengan Allah Ta'ala, orang baru merasakan bahwa dia mencapai nikmat dalam setiap ibadahnya itu karena ditemani oleh Allah Ta'ala. Andaikan sholat kita tak ditemani oleh Allah Ta'ala, tidak ada sedikit pun rasa nikmat dalam sholat. Ketika kita nikmat dalam sholat, itu karena kita ditemani. Allah Ta'ala berfirman, kau yang menghadap kepadaku, ku temani ya engkau, agar mesra engkau menghadap kepadaku. Temani. Allah yang mutlak itu dengan sabar menemani keterbatasan-keterbatasan makhluknya yang terbata-bata. Ditemani. Kita yang belajar mengucapkan syahadat ditemani. Kita yang belajar untuk setia ditemani. Kita yang belajar untuk nikmat beribadah ditemani oleh Allah Ta'ala. Andaikan tak karena ditemani oleh Allah Ta'ala, tidak ada kenikmatan sedikit pun di situ. Itu yang disebut dengan al-iftikor ilallah billah. Jadi ketika terjadi al-iftikor ilallah billah, rasa butuh kepada Allah Ta'ala, pasti itu billah karena ditemani oleh Allah Ta'ala. Akan kutumbuhkan rasa butuh dalam dirimu kepadaku. Jadi ketika kita sudah mulai merasakan butuh kepada Allah, bergantung kepada Allah, pastikan benih-benih itu Allah pula yang menumbuhkan dalam diri kita. Ya, karena itu berbahagia orang yang batinnya dikelola oleh Allah Ta'ala, diproses oleh Allah Ta'ala, walaupun kadang sampai menyakitkan. Ada orang yang diproses oleh Allah Ta'ala sampai orang ini seperti berada di antara putus asa dan pengharapan, dan campuran putus asanya lebih banyak ketimbang pengharapannya, karena bolak-balik memperbaiki diri gagal, rindu lagi memperbaiki diri gagal, gagal terus, sampai tidak pernah percaya kepada dirinya sendiri. Saya tak mungkin bersandar kepada diriku sendiri, aku tidak percaya. Bolak-balik dari dulu memperbaiki diri sendiri, gagal juga, gagal lagi. Ketika sudah tidak ada kepercayaan seutas tali pun kepada dirinya sendiri dan diserahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, saksikan keajaiban-keajaiban yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian perolehan-perolehan menjadi sedemikian banyak justru ketika kita sadar kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu ya falsafahnya la haula wala quwata illa billah, itu di situ sebenarnya. La haula, tidak ada kekuatan untuk menolak buruk. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan baik. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jelas.
Karena itu kalau orang sudah mengalami la haula wala quwata illa billah, dia pasti menyaksikan dirinya itu tidak ada. Menyaksikan dirinya tidak memiliki peran. Itu kalau mengalami la haula, beda dengan membaca la haula ya. Kalau membaca la haula belum tentu mengalami la haula. Beribu kali dibaca la haula wala quwata illa billah, belum tentu orang mengalami la haula. Sebagaimana ribuan kali kalimat tahlil la ilaha illallah dibaca, belum tentu mengalami la ilaha illallah. Jadi yang kita inginkan itu apa? Allah mengenang persahabatan dengan diri kita. Ketika dulu kita tidak berjarak, ketika dulu menjadi bagian dari para nabi, para wali, ketika dulu sepenuh-penuhnya keberadaan diri kita adalah nafas Allah Ta'ala. Kenanglah, kenanglah. Nah, perkara mengenang ini kemudian yang dipakai oleh orang-orang untuk bertawasul kepada orang-orang suci. Bertawasul kepada orang suci. Kata teman yang dulu pernah sebaya dengan Nabi Yusuf ketika kecil, dan teman ini bertandang kepada Nabi Yusuf ketika sudah menjadi raja dan nabi sekaligus. Ketika ditanya oleh Nabi Yusuf, "Kau bawa oleh-oleh apa?" katanya, "Saya tidak membawa oleh-oleh apapun kawan, karena setiap oleh-oleh yang kubawa kepadamu laksana membawa garam ke samudra, percuma. Cuman satu yang saya bawa, semoga menjadi kebanggaanmu. Oleh-olehku sekarang adalah cermin. Bercerminlah engkau di cermin yang kubawa ini, hingga kau menyaksikan keindahan dirimu. Dan jangan lupa, ketika kau pandang dirimu yang mengagumkan, kenanglah aku sebagai kawanmu." Itu yang ini sebenarnya yang dijadikan perantara, dijadikan tawasul sebenarnya ya. Kita katakan kepada Syekh Abdul Qadir Jalil, kepada Abu Yazid Bustami, kepada Maulana Rumi, "Jangan menjauh dariku, jangan menjauh dariku. Kau dulu juga adalah kawanku di alam laut sana. Aku juga bertetangga denganmu. Kalau aku sekarang seperti ini, kenanglah aku, tataplah aku dengan pandangan belas kasihmu itu. Nanti dengan kekuatan ilahi yang dititipkan kepadamu, aku pun juga akan mendekat kepadamu, kawan." Karena itu jangan pernah berjalan sendirian untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Tidak akan pernah sampai. Tidak akan pernah sampai. Orang mungkin menempuh perjalanan sampai ratusan tahun, tidak akan pernah sampai. Kenapa? Di tengah perjalanan banyak begal-begal, banyak harimau-harimau, banyak segala sesuatu yang mengerikan. Jangan pernah sendirian. Karena itu agama kita adalah agama jamaah ya. Agama kebersamaan. Jangan sendirian. Ketika kita dituntun oleh orang yang suci hatinya, mungkin cuma membutuhkan 1-2 hari sampai kepada Allah Ta'ala. Yang ketika kita tempuh sendiri, 200 tahun belum tentu sampai. Dari mana kecemerlangan rohaninya Abu Bakar kalau tidak dari Nabi kita? Nah, itu pentingnya. Pentingnya kebersamaan, pentingnya tasalsul, pentingnya mata rantai di dalam kehidupan keberagamaan. Al-ishku tariqus rasulina wa sabiluhu, cinta adalah jalan utusan kami. Apa yang disebut dengan utusan itu ya, dalam hal ini yang bisa membuat kita terhubung dengan Allah Ta'ala itu adalah roh. Roh. Kenapa? Karena roh itu memang sengaja ditiupkan oleh Allah Ta'ala dalam diri kita. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulau sajidin. Ya. Roh ditiupkan ke dalam diri kita agar berfungsi sebagai semacam antena. Antena rohani yang bisa membuat kita terhubung dengan asal-usul diri kita lewat roh ini. Nah, jalan roh itu tidak lain adalah jalan cinta. Lorong roh itu adalah lorong cinta. Maka kemudian ketika disebutkan nahnu abnaul ishqi, kami adalah anak-anak cinta, maksudnya diri kita ini dari mana kalau tidak dilahirkan karena cinta? Kalau tidak dilahirkan karena cinta, coba ya hadis qudsi yang menyatakan bahwa kita itu dilahirkan dalam karena cinta. Sebenarnya ini juga dilahirkan karena cinta. Kuntukan zan makhfian, aku adalah kekayaan yang tersembunyi.
fa uhibbu an u'raf, maka aku cinta untuk dikenal. Falidzalika khalaqtul alam, karena itu ku menciptakan alam ini. Jadi nada dasar penciptaan kita itu adalah cinta. Maka jalan paling efektif untuk sampai kepada Allah Ta'ala adalah jalan cinta. Jalan cinta. Cinta itulah yang bisa menekuk ruang, yang bisa menembus waktu. Cinta itulah yang membuat kita merdeka. Karena itu dengan cinta seorang budak bisa lebih merdeka dibandingkan dengan tuannya. Coba kita menyaksikan mana yang lebih merdeka, apakah Bilal bin Rabah sebagai budak atau Umayyah bin Khalaf sebagai tuan? Lebih merdeka siapa? Lebih merdeka Bilal. Bilal, sahabat Nabi berkulit hitam kebangsaan Afrika, tapi hatinya jauh lebih putih ketimbang kulit paling putih manapun di dunia. Dia sebagai budak, tapi sungguh dia lebih merdeka dibandingkan dengan tuannya. Ketika tuannya itu dibelenggu oleh syahwat, oleh nafsunya sendiri, si Bilal ini sudah terbebaskan dari cengkraman syahwat dan nafsunya sendiri. Sampai Nabi itu takjub, "Bilal, Bilal, amalan apakah yang kau kerjakan Bilal? Aku mendengarkan terombahmu Bilal berjalan-jalan di surga sana." Jadi di dunia ini sudah disaksikan Bilal berada di surga. Bagaimana mungkin terompah berjalan sendiri tanpa orangnya? Gitu. Tanpa orangnya. Karena itu ini termasuk orang-orang yang dirindukan surga ya. Ada empat orang sahabat yang dirindukan oleh surga. Satu Bilal bin Rabah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Salman Al-Farisi, yang keempat itu siapa? Ada sahabat Yasir apa Yasar? Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, ya, empat. Ammar bin Yasir dirindukan oleh surga. Ini dibahas oleh Ibn Arabi panjang lebar sesuai dengan nama masing-masingnya. Bilal bin Rabah, artinya Bilal itu bala, ya bulu, itu artinya basah. Dialah yang kuyup dengan karunia rohani dari Allah Ta'ala. Bayangkan Bilal itu gimana kok bisa jadi sahabat Nabi itu? Itu seorang budak sebenarnya. Seorang budak dari Afrika sana, dijual makin jauh nyampe di Mekah itu loh. Dijual bukan hanya second itu, bukan. Udah tangan keberapa? Sudah banyak sekali dah dijual-jual. Kan dipanggil, ditarik oleh hidayah. Dipanggil oleh cahaya petunjuk Allah Ta'ala sampai di Mekah. Dan ketika ada kabar tentang Nabi yang diutus tuh, tidak bisa tidak hatinya membuncah, menumpahkan keimanannya kepada Nabi itu. Biarpun dia seorang budak, dia tetap saja berusaha untuk sepenuh-penuhnya melaksanakan ajaran agama itu. Ketika disiksa oleh tuannya, oleh Umayyah bin Khalaf, enggak peduli dia. Kecintaannya kepada Allah membuatnya dia menyebut Ahad, Ahad, Allahku yang Esa, Allahku yang Esa. Bilal bin Rabah. Terus yang kedua Ali bin Abi Thalib. Ali itu kan artinya tinggi ya. Salah satu nama Allah adalah Al-Ali ini. Karena beliaulah yang tidak pernah sekalipun menyembah berhala walaupun lahir di zaman jahiliyah. Beliau itu lahir di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah, bukan hanya di sekitarnya. Di dalam Ka'bah, Ali bin Abi Thalib. Karamallah wajah. Terus Salman Al-Farisi, pencetus adanya parit ketika menjelang perang Khandaq itu. Dia orang Persia. Orang Persia. Salman itu adalah apa? Itulah realisasi dari kolbun salim mingkul lima siwallah, hati yang selamat dari apapun yang selain Allah Ta'ala, murni hatinya untuk Allah Ta'ala. Yang terakhir itu Ammar bin Yasir, orang yang senantiasa memakmurkan hidupnya dengan penghambaan yang setulus-tulusnya, yang secinta-cintanya kepada Allah Ta'ala.
Maka siapapun bisa menduduki makomnya orang empat ini, pasti surga merindukannya. Nahnu abna'ul isqi, kami adalah anak-anak cinta, wal isqu ummuna, sementara cinta itu adalah ibu kita. Termasuk ibu kita biologis itu melahirkan kita dengan penuh cinta, merawat kita, ngasih makan kita, ngewoi kita, macam-macam itu dengan penuh cinta, tidak ada pamrihnya sama sekali. Sebab yang sangat banyak dititipi oleh Allah Ta'ala sifat cinta di kalangan makhluk itu adalah ibu, paling banyak dititipi oleh Allah Ta'ala sifat cinta itu ibu. Jadi sesungguhnya kita semua ini adalah anak-anak cinta, terutama adalah anak-anak cinta ilahiyat, dan cinta itu adalah ibu kita. Tapi aneh, sungguh aneh, ibu kita itu, cinta itu bersembunyi di dalam kemah kita, persis seperti ruh yang bersembunyi dalam diri kita. Coba dibedah badan manusia, di bagian manakah ruh bersembunyi? Tidak akan pernah ditemukan. Tapi jelas memiliki pertalian dengan jasad kita ini. Kalau ruh yang tersembunyi dalam diri kita itu kita beri peran yang seluas-luasnya dalam kehidupan kita, maka pasti hidup kita itu pasti bernuansa ilahiyat, bernuansa kedamaian, bernuansa ketenteraman, bernuansa keadilan, bernuansa keabadian, bernuansa keagungan. Itu kalau kita berikan peran yang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi tidak lantas menjadi hal yang gratis ruh kita itu menjadi pemimpin hidup kita. Tidak, berhadapan dengan musuh bebuyutan yang bersemayam juga dalam diri kita, itulah nafsu amarah. Jadi dua-duanya berada di dalam, pertarungan senantiasa terjadi, tetap peperangan terjadi, tapi tidak ada pembunuhan. Gemuruh di sini. Kalau orang betul-betul mau menekuni jalan rohani dan berhadapan dengan keberingasan nafsu, orang akan bisa merasakan ini mengerikan, ini lebih hebat ketimbang kurusetra. Coba kalau dirasakan, nafsu kita itu bandel loh ya, bandel, nafsu kita itu bandel. Mau kita tundukkan itu tidak mudah. Dia secara langsung misalnya kalah, dia bisa ngeles, bisa bikin alasan-alasan sehingga kita tersendat-sendat untuk semakin maju mendekat kepada Allah Ta'ala. Jadi kuatnya luar biasa juga. Betapa menakjubkan, ibu kita itu bersembunyi dalam kemah kita sebagaimana roh bersembunyi dalam jasad kita. Ibu kita itu bersembunyi dari tabiat kita yang ingkar. Jadi orang itu semakin ingkar, orang itu semakin menjauh, orang semakin tidak menggubris tentang Allah Ta'ala, semakin tidak menemukan ruhnya sendiri seperti apa. Mungkin gak tahu apa ada kekuatan baik dalam dirinya, mungkin gak paham. Tapi ketika diri mulai merespon dengan sungguh-sungguh, orang bisa mengenal rohnya itu, bisa mengenal tabiat-tabiat rohnya itu, bisa dikenal ajakan rohnya, bisa dikenal. Jadi tersembunyi itu antobiatinal kafirah, dari tabiat kami yang ingkar. Nah ini yang mesti diselesaikan. Ketika sudah selesai, maka minal khomratil yakutiyati sar jawharna safyan, kan lantaran khomer yang bersifat permata itu, lantaran khomer yang memiliki watak dan bernuansa permata itu, maka mutiara kami, hidup kami menjadi jernih. Untuk menjernihkan hidup kita, tenggaklah minuman-minuman cinta ilahiyat itu. Orang terbebaskan dari pamrih sedikit pun terbebaskan. Jangankan dari sifat kemaruk, dari dendam, tamak dan lain semacamnya, dari berharap kepada makhluk enggak pernah ada. Berharap kepada makhluk enggak pernah ada loh. Padahal itu lumrah dalam kehidupan keseharian itu.
namanya berharap kepada makhluk, entah besar atau kecil apa yang diharapkan itu, proposal atau bukan proposal. Ayo, ada. Jadi kalau sudah betul dirjen itu bebas, jangankan mengharap, melirik saja tidak. Melirik saja tidak. Itu yang disyaratkan oleh Syekh Abu Hasan Syadzili ya, di dalam ungkapannya itu. Jangankan kepada makhluk-makhluk lain itu, kepada diriku aku tidak minta. Maksudnya minta kepada diri itu apa? Mengharap kreativitas dalam diri kita itu menghasilkan sesuatu, gitu loh. Mengharap adanya skill, ilmu pengetahuan dalam diri kita bisa kita pakai untuk memberikan sesuatu kepada kita. Itu tidak loh. Abu Hasan Syadzili itu tidak. Jadi murni kepada Allah Ta'ala, murni. Nah, ketika sudah murni sepenuh-penuhnya kepada Allah Ta'ala, maka beliau dijadikan oleh Allah Ta'ala Al-Qutbul Ghawfi, wali kutub yang memiliki watak penolong. Memiliki watak Al-Qutbul Ghawfi. Lalu kemudian beliau dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai Al-Kamis, bisa merubah segala sesuatu menjadi emas dan diberikan kepada orang-orang banyak. Sampai karamanya itu apa? Beliau dikuburkan di tanah yang airnya di situ asin. Ketika beliau dikuburkan di situ, berubah seluruh kampung, seluruh negeri itu berubah menjadi tawar airnya. Dari mana itu? Dari kejernihan hidupnya. Karena minum apa? Minum khamr yang bernuansa, berwatak permata itu. Khamr paling jernih, bukan dari anggur merah maupun hijau. Ambilkan aku khamr, bukan dari anggur merah maupun hijau. Ambilkan aku tuak yang paling memabukkan. Ambilkan tuak yang membuatku terbebaskan dari semesta ini. Ambilkan, ambilkan. Ketika sudah habis gelasku, tuangkan lagi, tuangkan lagi. Agar menjadi sempurna, agar menjadi seksama percintaanku dengan mahadiratnya. Jadi, sehingga dengan demikian, utusan-utusan itu, utusan-utusan atau sarana-sarana yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk mengantarkan adanya khamr itu, untuk mengantarkan adanya minuman paling jernih, minuman cinta ilahi itu, utusan-utusan ini menjadi sangat berarti, bermakna. Rumi sampai bilang, Syamsuddin sudah datang lagi. Syamsuddin dengan sudah datang lagi. Dengan alasan apapun, jangan boleh dia pergi. Jadi ditahan, karena pernah menghilang beberapa lama, tidak berjumpa dengan Rumi. Ketika ketemu ditahan langsung. Jangan pernah boleh. Sebab aku mengalami mabuk lewat dia sebagai gelas paling sempurna. Dialah matahari agama. Kita bisa memberikan penghormatan yang semestinya kepada Rasulullah ketika kita menyaksikan bahwa betapa banyak karunia rohani diberikan kepada kita lewat Rasulullah. Tapi kalau kita tidak mengapresiasi ya, rohani yang lewat Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa takzim kepada Rasulullah? Sebagaimana kalau kita tidak bisa mengenang jasa-jasa ibu kita, tidak mungkin kita bisa takzim kepada ibu kita. Itu yang disebut dengan Rasul, utusan-utusan, sarana-sarana yang dipakai oleh Allah Ta'ala menjadi sedemikian berharga. Kenapa? Karena nikmat-nikmat yang dibawanya sangat berharga. Waqad nahat ka tsunami min yadina. Sungguh gelas kami meratap, meratap dari tangan kami. Ketika gelas itu sudah diletakkan, gelas pun meratap. Kenapa? Gelas itu pun merasakan denyut cinta. Ketika kami meminum anggur ilahiyat, minum khamr ilahiyat, jadi gelas pun juga merasakan. Sama dengan sebuah cagak di Masjid Nabawi di Madinah yang biasa dijadikan sandaran oleh Nabi. Ketika Nabi dibikinkan mimbar oleh para sahabat, kemudian Nabi berceramah di mimbar, karena sahabat-sahabat sudah semakin banyak mengeluh ternyata ya. Mengeluh cagak ini. Nabi, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa aku tidak jadi sandaran lagi? Serupa gelas yang meratap ketika sudah terbebaskan, lepas dari tangan seorang pecinta.
Termasuk juga puisi-puisi meratap. Tidak ada makhluk yang paling kubenci melebihi puisi, kata Maulana Rumi. Tapi ketika tidak aku tulis puisi, malaikat-malaikat datang kepadaku. Tulislah puisi, bacakan puisi. Puisimu adalah santapan bagi kami para malaikat. Jadi karena itu, kerjakan sekelas satu atas nama cinta. Atas nama cinta. Tapi hati-hati dengan pesihidunya. Hati-hati dengan palsuannya, yaitu nafsu. Hati-hati. Itu kalau menyamar sangat ampuh nafsu itu. Menyamar sebagai cinta ampuh. Cara membedakan gimana? Ketika nanti ternyata ada pamrih, nafsu berarti. Ketika ada rasa tamak untuk memiliki, nafsu. Cinta membebaskan tapi tidak membiarkan. Maka ketika kami menenggak khomer demi khomer, ketika kami mabuk cinta ilahiyat demi cinta ilahiyat, kami kemudian menjadi fana dalam khomer, dan khomer fana dalam diri kami. Jadi serupa kita mengandung Allah dalam batin kita, dan Allah mengandung kita dalam kemahagungannya. Kita fana dalam khomer, khomer juga fana dalam diri kita. Segala sesuatu bisa menjadi sarana untuk menumpahkan cinta ilahiyat. Manakala hati kita, manakala hati kita sudah terhubung dengan hadiratnya itu. Karena itu jika aku mati, maka bawalah mayatku, serahkanlah kepada kekasihku. Serahkan kepada kekasihku. Tidak ada alamat apapun yang dituju oleh para pecinta kecuali Allah Ta'ala. Kalau orang yang mati syahid saja secara lahiriah, disebutkan dalam Al-Quran bahwa dalam kubur mereka hidup dan mendapatkan rezeki, apalagi kalau orang syahid dari jalan cinta. Gurunya Ibn Al-Farid, Umar Ibn Al-Farid di Mesir itu adalah orang yang terhuyung-huyung mabuk karena cinta. Ketika wafat, dia bisa mengungkapkan suaranya dari Mesir terdengar ke Mekah. Dia bilang, Umar pulanglah, aku akan menghadap kepada hadirat ilahi. Jadi, suaranya dari Mesir kedengaran sampai di Mekah. Pulang langsung bergegas Umar Ibn Al-Farid ini. Nyampe di Mesir langsung meninggal gurunya, wafat gurunya. Ketika sudah dimandikan oleh Umar Ibn Al-Farid itu, sudah disolati, sudah dikafani itu, kemudian datang burung raksasa dari angkasa, ngambil jenazah itu dan dibawa terbang ke angkasa sampai akhirnya lenyap dari pandangan. Di manakah itu? Gak tahu. Tapi Umar Ibn Al-Farid mengatakan, kalau orang yang syahid secara lahiriah saja dijamin bahwa dalam kubur mereka mendapatkan rezeki dan hidup, apalagi orang yang syahid karena cinta, itu jauh lebih dijamin. Karena itu, rugilah orang yang dalam hidup sementara ini tidak pernah didera oleh kepedihan cinta. Rugi. Rugilah orang yang tidak bisa merasakan bahwa sakit cinta adalah kenikmatan yang setiap orang tidak ingin lepas darinya. Itulah sakit yang setiap orang tidak ingin sembuh darinya. Tambahkan sakit lagi. Sebagaimana seorang yang mabuk meracau, ambilkan khamr lagi untukku. Ketika aku mati dan aku diserahkan kepada kekasihku, lalu kekasihku itu mengecup bibirku yang layu, seketika itu juga aku akan bangkit menjadi hidup kembali. Jadi orang-orang yang layu batinnya, yang tidak memiliki greget cinta, itu karena belum pernah dibelai oleh Allah Ta'ala dengan cintanya. Seketika dibelai, bajingan sekalipun akan menjadi pencinta ilahi yang paling tulen. Ya. Bukankah dulu Allah pernah membelai Bisr bin Haris Al-Hafi? Pernah dibelai. Biarpun dia seorang pemabuk beneran, homer beneran. Dan setiap malam dia mabuk di pesta, ketika oleh Allah Ta'ala dibelai dengan lembut cintanya, seketika itu juga dia merindukan Allah. Dan waktu itu pula dia diangkat menjadi waliullah.
Karena itu kita bilang, ya Allah, sekeparat apapun diri ini, tetap saja membutuhkan belayan cintamu agar berubah nasib ini. Sebab aku saksikan, aku tatap, aku ketahui, tidak ada siapapun merubah nasibku selain engkau. Tidak juga ibadah-ibadah itu bisa merubah nasibku. Tidak juga ilmu pengetahuan itu. Tidak juga buku-buku dan kitab itu bisa merubah nasibku. Tidak, tidak semuanya. Semuanya hanya menjadi ongkokan-ongkokan tak berguna. Apalagi ijazah. Jadi tak berguna. Justru aneh, yang tak berguna itulah yang dikejar kemana-mana. Oke, ini sudah 1, 2, 3, 4 baik. Oke, saya kira ini. Ayo, kalau ada yang mau ngomong, silakan. Ya. Semoga berbekas. Untuk bisa mengalami apa yang kita lakukan atau kita baca, ya, orang melakukan sholat tidak sama dengan orang mengalami sholat. Sebagaimana orang berzikir, membaca zikir, tidak sama dengan orang yang merasakan dan mengalami zikir. Yang terpenting itu bagaimana bisa mengalami. Itu dengan cara mempertajam, membuat sehat lidah rohani. Caranya gimana lidah rohani biar sehat? Berpuasalah dari tertarik kepada yang lain. Kalau masih banyak berjibun-jibun tertarik kepada yang lain, bagaimana mungkin akan merasakan dan mengalami la haula wala quwata? Wong sini masih banyak bergantung kepada makhluk-makhluk, tertarik kepada makhluk-makhluk. Masih banyak di sini berhala-berhala makhluk. Berhala di luar memang sudah roboh, sudah dikapak oleh Nabi Ibrahim. Tapi berhala di dalam itu loh. Berhala di dalam itu. Selama berhala-berhala di dalam, masih tegak, orang tidak mungkin bisa mengalami apa yang dibaca. Sebab di saat itu dia masih menduakan Allah Ta'ala. Karena itu betapa banyak orang sholat itu oleh malaikat dibilang bohong. Ketika menyebut Allahu Akbar, bohong kamu, enggak akbar Allah kok. Bagimu masih akbar nafsumu sendiri kok. Enggak akbar, Allahu Akbar bohong. Karena itu enggak ada bekasnya sama sekali, enggak ada dampaknya sama sekali, enggak ada getarannya. Jangankan langit yang bergetar, dirimu juga tidak. Coba kalau orang-orang jernih itu sekali menyebut Allahu Akbar, seluruh komponen-komponen langit itu bergetar. Oh, sininya sudah merinding itu. Sudah mengalami, sudah merasakan fananya segala sesuatu, musnahnya segala sesuatu, dan karena itu tidak cinta kepada segala sesuatu. Sudah mengalami. Bagaimana mungkin tidak bergetar? Ketika hatinya sudah menjelma langit, menjadi cakrawala yang sangat luas. Ketika orang menghadap ke arah manapun hanya menemukan Allah Ta'ala. Maka pada saat itu, ungkapan-ungkapan itu membuat bergetar seluruh komponen dan benda-benda langit. Coba, fahtazal arasyu tarabau wastibshara. Fahtazza bergetar. Al-arsyu aras. Taraban wastibshara. Dengan senang dan riang gembira. Itu padahal cuma menjelang Nabi lahir, belum lahir loh. Belum lahir, Nabi belum lahir, sudah bergetar benda-benda langit. Apalagi lahir Nabi, terus Nabi berzikir. Apa tidak? Kita mungkin tahlilan sampai ribuan, la ilaha illallah, diem semuanya benda langit. Kenapa? Hatinya sendiri juga diem kok. Nah, gimana bisa menggetarkan? Oh, hatinya sendiri enggak bergetar kok. Kenapa begitu? Karena pamrih-pamrihnya itu masih banyak. Melirik yang lain atau masih terlalu sering. Tertarik kepada selain Allah masih banyak. Enggak mungkin bisa.
Jadi lidah rohaninya tumpul. Kalau lidah rohani tumpul, sebagaimana lidah jasad ini, kita minum air pahit katanya. Oh, lidah yang sakit kok pasti pahit air mineral itu. Pahit, pahit. Kayak orang sakit tuh, mau ini enggak, mau itu enggak. Jadi belum sehat. Jadi karena itu belajar untuk berpuasa, untuk tidak tertarik kepada apapun yang selainnya. Singkirkan dari dalam hati kita, ayo keluar-keluar, ini bukan tempatmu, keluar-keluar-keluar, diusir. Kalau memang kita laki-laki, usirlah cecunguk-cecunguk dari dalam hati kita, minggir. Nah, oh, enggak diusir malah mendatangkan kawan-kawannya, wah masuk, suruh masuk ke dalam, wah makin bertumpuk-tumpuk sebagai gudang segala sesuatu yang lain. Ketika cahaya Allah Ta'ala mau datang, balik dia, kenapa? Wah, banyak yang menghuni, enggak suka, balik. Jadi sebenarnya petunjuk Allah Ta'ala itu setiap saat itu mencari orang. Cuma ketika menemukan orang itu hatinya sudah penuh dengan yang lain, mundur dia. Sebab apa? Tidak mau diduakan. Aku mau kalau di madu model begini, enggak mau. Diduakan, ditigakan, enggak mau. Mundur. Kembali kepada asal-usulnya. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit kok ya, tinggal buang saja, jadi kan. Karena itu kata Al-Halal itu, cuman dengan dua langkah orang bisa jadi waliullah. Yang langkah yang pertama, membuang ketertarikan kepada dunia ini dan isinya. Langkah kedua, membuang rasa tertarik kepada akhirat dan isinya. Selesai. Sampai kepada Allah. Oh, ya. Yang pertama ini yang berbelit-belit, langkah yang pertama ini. Berbelit-belit tuh. Maunya itu senang ini, senang itu, senang ini, senang itu. Karena itu apa? Bid'ah terbesar dalam kehidupan itu apa? Cinta materi. Bid'ah terbesar itu. Jadi bukan tahlil, bukan ziarah kubur. Cinta materi gitu. Bid'ah terbesar itu. Ketika materi berbondong-bondong ke dalam hatinya, atau diam-diam lanjutkan kuliah, dosen, semacamnya, bayangnya kelak itu nasibnya bagus. Sama saja itu hubudun ya roh sukul ya khotiatin. Sama saja. Bagaimana mungkin bisa benih cinta bisa tumbuh gitu kan? Ah, mesti ke sana. Babnya bab ke situ. Ya. Oke, sedang. Ya. Itu kalau referensinya di dalam kitab dia Ibnu Al-Qayyim Ar-Ruh ya, bandar. Dan kebetulan besok hari Senin saya jadi dosen tamu di Fakultas Psikologi UI tentang ini tadi yang ditanyakan itu, tentang roh, jiwa, nyawa, nafsu semuanya. Ini kalau roh itu jelas suci. Kenapa? Itu bayang-bayang karena Allah Ta'ala. Cuman ada yang diperankan, difungsikan, dikuatkan, ada yang dibikin lemah dan bahkan diusir. Oh ya. Terus kalau jiwa, jiwa itu sesungguhnya merupakan alam barzah atau dimensi tengah antara jasmani dan rohani. Jadi tengah-tengah antara jasmani dan rohani itu ada nafsani. Nah, kejiwaan seseorang itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu oleh fisiknya orang itu, jasmani orang itu, juga oleh ruh orang itu. Nah, muncul disebut kejiwaan. Nah, itu yang nanti psikologi itu, kejiwaan. Nah, karena cuman sampai di situ ya, maka yang paling hebat dari pakar psikologi
atau psikoanalisa, Sigmund Freud dan lain semacamnya itu, itu bisa menganalisa orang itu hanya berkaitan dengan pola hidup dengan perilaku berdasarkan kejiwaannya. Coba kalau para sufi itu kan bisa langsung menembus kepada hati orang, bahkan detak orang itu bisa. Bisa. Saya pernah sowan kepada seseorang. Saya sengaja mengucap salam di hati saya. Assalamualaikum ya waliyallah, dalam hati. Beliau menjawab dengan lisan, Waalaikumsalam. Wah, itu kan, itu enggak mungkin Sigmund Freud, Abraham Maslow, enggak mungkin bisa begitu saya kira ya. Enggak bisa. Kalau cuma nanti orang ini bingung apa enggak bisa, saya juga bisa tahu. Orang ini bingung apa bahagia, lihat saja ya. Wajahnya itu cerah apa semrawut kan. Kan ketahuan orang ini seneng apa enggak, kan ketahuan. Atau orang ini apa biasa, bisa dilihat ya. Lihat baik-baik kan ketahuan. Tapi kalau apa yang dimaui orang ini datang ke sini, wah. Kalau cuma ahli psikologi saya kira enggak bisa itu. Apa maunya orang ini ke sini? Belum, enggak tahu apa. Ini jangan menebak-nebak, salah nanti. Mending kalau enggak paham ya tanya apa maunya. Itu kalau kejiwaan. Nah, kalau orang yang mati itu apanya yang tarik ruhnya? Mati itu sebenarnya saudara tidur. Cuman kalau tidur itu dikembalikan, kalau mati dikembalikan juga, tapi ketika sudah sampai dikubur. Nah, itu rohnya di mana ya? Ketika orang itu ditarik untuk sementara dimatikan itu loh. Itu banyak beberapa pendapat, di antaranya dalam kitab Ar-Ruhnya Ibnu Qayyim itu ada di genggaman Allah Ta'ala. Dan mantakan ada di genggaman malaikat Azrail. Yang nanti ketika sampai dikubur dikembalikan, tapi dengan tidak berdaya. Jadi hidup tapi tidak berdaya. Sebab kalau hidup tapi masih kuat seperti ini, jebol kuburnya toh. Mungkin lahirnya. Jadi hidup tapi enggak berdaya. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal ketika ditanya siapa Tuhanmu dan seterusnya itu loh. Terus nafsu itu ya. Nafsu ini sesungguhnya adalah potensi baik, tapi potensi baik, tapi itu betapa sangat kotor dan kumuh luarnya itu loh. Karena itu kalau luarnya ini nanti sudah bisa diperbaiki, bisa dipermak, dibikin bersih, dibikin indah itu, nafsu itu menjadi tunggangan yang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Karena itu orang itu bisa cinta itu karena nafsu. Coba malaikat, malaikat kan enggak punya cinta. Kenapa enggak punya nafsu? Jadi kita itu menang dengan malaikat karena kita itu bisa cinta kepada malaikat. Tidak, kekuatan malaikat itu mekanis. Suruh sujud sampai kiamat sujud, enggak pernah angkat-angkat lagi itu. Jadi kan tidak menarik. Kalau kita kan bisa membangkang, bisa berbuat dosa, bisa sholat juga bisa. Ngakali orang juga bisa. bebas kita tuh, mau apa aja bebas. Cintanya. Jadi kelebihan kita manusia itu karena punya cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari kejernihan nafsu. Jadi ketika nafsu itu sudah jernih, itulah tunggangan yang sangat hebat. Di akhirat untuk kita ya, untuk orang-orang beriman itu, ada yang disebut dengan sungai Khomer ya. Ada empat macam sungai itu. Sungai madu, terus sungai susu, terus sungai Khomer, terus sungai min ma'in musafan, sungai dari air yang sangat jernih. Sungai Khomer itu ya, dari mana itu? Sungai Khomer itu munculnya mata airnya di mana? Itu pada nafsu yang sudah tersucikan. Sungai Khomer itu. Itulah sebabnya kalau di dunia Khomer enggak boleh. Kenapa? Keruh. Bikin orang gini-gini hilang akalnya. Hilang akalnya. Tapi kalau di akhirat sana malah menjadi kenikmatan yang sangat sangat tingkat tinggi. Kenapa? Sudah terjernihkan kok, enggak masalah. Sudah terjernihkan. Kecuali seperti Habib Ali Asakron itu minum khamr.
Kamu itu keturunan Nabi, minum khamr tiap hari, tenggak umurnya. Lihat, ternyata jadi samudra di dalam. Jadi karena itu enggak bisa mabuk dia. Jadi minum sebenarnya dia membuang khamr ke sana, ke lautan. Enggak masalah. Tapi kalau tidak kharikul adab begitu, enggak usah tiru-tiru, bukan makomnya. Alhamdulillah sampai sehari kan minum gitu juga. Awas, kalau kalian tiru-tiru saya tak kepuk kepalanya. Ya, ini ya. Nyawa. Lalu, nyawa itu ya ini, nyawa ini. Nyawa, nafas itu. Nyawa. Ini sebagai simbol, tanda dari hidup. Nyawa. Ketika roh dicabut, ini pun juga tidak ada. Ini tidak ada. Siapa lagi tadi? Hah? Hati. Hati itu hati itu medan peperangan ya, antara roh dan nafsu. Hati, karena itu summiyal qalbu qalban li'annahu yataqallab. Hati itu disebut qalb karena bolak-balik taqallab. Jadi kalau roh menang baik orang. Kalau nanti yang menang nafsunya, orang bisa muring-muring, bisa buruk perangannya. Qalb. Nah, kalau hati sudah terbentuk, artinya sudah terbentuk baik, namanya bukan qalb lagi tapi fuad. Fuad. Kalau fuad yang diperes lagi, lebih jernih lagi, wujudnya hub, cinta. Jadi cinta itu adalah nama lain dari tingkatan hati sebenarnya. Kalau hub ini dinaikkan lagi, namanya syagof, cinta yang terlalu. Kalau diperus lagi, lebih naik lagi, namanya sir. Sir. Sir ini amalnya apa? Amarnya sir itu mukalabah, orang berdialog dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang sampai di tingkatan sir ini, bisa berdialog dengan Allah Ta'ala, dan bisa setiap saat itu istikharah, ini gimana ya, langsung ada jawabannya. Ini gimana? Ada jawabannya itu kan. Ya, sir. Wa fi sirri ana, Allah Ta'ala berfirman, saya bersemayam dalam sir itu. Hati. Berapa lagi? Saya? Oke. Ada lagi? Ya. Ini dulu. Ya. Iya, oke. Okay. Istiqomah ya sulit memang, karena itu anugerah terbesar Allah Ta'ala kepada kita itu adalah istiqomah. Istiqomah itu lebih mulia ketimbang 1000 karomah. Istiqomah. Dari mana bisa istiqomah? Yaitu pertama dengan memaksakan diri. Nawaitu maksa awak. Jadi niat ingsun memaksa diri sendiri. Paksa. Yang enggak enak itu dipaksa. Sebab kalau kita dipaksa orang lain, kita enggak mau. Jadi harus kita sendiri yang memaksa. Itu baik paksa, enggak enak paksa. Misalnya orang munajat di malam hari kan enggak enak, paksa. Enggak enak terus paksa, ngantuk paksa aja. Dulu si Abu Bakar Shibli ketika pertama-tama itu mau bermunajat di malam hari dan ngantuk-ngantuk itu, langsung ngambil garam dia, taruh di matanya. Mau ngantuk lagi. Jadi tidak ada kompromi ya. Jadi, waktu itu pahit dia masih sebenarnya melaksanakan munajat malam hari, pahit. Ketika sudah muncul benih cinta, maka haram orang kemudian untuk malas-malasan lagi. Artinya kalau sudah tumbuh benih cinta, orang itu akan sergap, semangat pasti, semangat. Semakin kuat cinta seseorang, semakin ditabrak segala rintangan itu. Jadi untuk istiqomah itu gimana? Bikinlah rasa senang dengan sedikitnya istiqomah. Tidak usah ada orang nyuruh kalau waktu itu, kalau sudah senang itu pasti berangkat sendiri. Serupa Anda senang pada perempuan, enggak usah disuruh ngapelin, sudah tahu di mana alamatnya dan kapan mau datang. Sudah tahu. Bahkan suruh pulang sama kosnya juga enggak mau.
karena senang gitu. Jadi dibikin rasa senang. Gimana bisa senang? Ya, bisa melihat itu sebagai kenikmatan, bisa melihat itu sebagai karunia. Nah, itu cara-caranya. Tapi yang menumbuhkan senang itu, menumbuhkan cinta itu murni Allah, murni Allah. Allah lah pemilik segala cinta. Karena cinta itu adalah sifat Allah Ta'ala. Senang, kalau sudah senang kan senang istiqomah. Coba anak-anak dulu yang pernah mondok, santri-santri di pondok itu ya, tiap malam bangun tahajud sampai senang. Itu kalau sudah tidak tahajud sekali saja, itu penyesalan luar biasa. Oh Allah. Ketika santri, ketika sudah kuliah, kabur itu semua. Jadi ternyata beda kenikmatannya. Kalau masih pondok, enggak tahajud semalam saja, penyesalan luar biasa. Tapi kalau tahajud itu seneng, waktu pagi seneng banget. Ya, kalau udah seneng itu biasanya dengan sendirinya orang istiqomah. Ya, enggak ya? Iya. Pemandu itu sosok apa suasana? Sosok apa suasana? Pertama-tama itu sosok ya, sosok. Sampai akhirnya muncul, tumbuh pohon cinta dalam hati. Ketika sudah muncul pohon cinta, itu suasana bisa mempertegas adanya pohon cinta di dalam. Ini yang pertama-tama sosok, itu yang terpenting ya, sosok. Karena itu Nabi membimbing para sahabat dengan sosok Nabi sendiri. Nah, ketika Nabi sudah hidup di hati para sahabat, ditinggalkan gak masalah. Kalau guru kita sudah hidup di dalam diri kita, guru kita wafat gak masalah. Kita katakan, umur sama yang di sini, itu apa aku bersedih kan gitu tuh? Kenapa aku bersedih kan bersama yang di sini ada? Karena itu kalau di dalam kitab Hakadah Yakulu Zarathustra itu loh, jadi Zarathustranya Nietzsche itu loh, The Spoke Zarathustra itu, dia disebutkan, engkau akan menemukan aku justru ketika engkau menampikku. Artinya menampik sebagai sosok berarti sudah menemukan di sini makna hakikinya ya. Jadi pertama-tama sosok. Hati-hati kalau berguru kepada yang bukan sosok. Itu. Maksudnya jin nanti itu. Nah, itu. Pada jinnya bernama Jibril. Nanti dikira malaikat Jibril seperti Laidin itu loh. Itu memang jinnya bernama Jibril. Dikiranya malaikat Jibril diutus oleh Tuhan. Kemudian dia bilang, saya perguruan dengan Nabi Muhammad. Wah. Lihat saja wajahnya kan kelihatan. Di luar Islam itu ya, apa ada pencerahan di luar Islam? Ada, kalau disebut pencerahan itu adalah sikap arif ya, sikap bijaksana dalam menanggapi segala sesuatu misalnya, ada kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau yang disebut pencerahan itu adalah makrifat kepada Allah Ta'ala, sepanjang tidak bisa memahami posisi Nabi Muhammad, saya kira tidak bisa. Sebab syahadat itu bukan satu tapi dua itu loh.
Jadi misalnya asyhadu alla ilaha illallah, oke. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang maha entah apa sebutannya kan itu ya. Seperti orang-orang kejawen itu. Apa sebutnya? Tapi enggak ngerti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak ngerti. Enggak bisa itu. Sebab apa? Pintu dari semesta itu, tempat keluar dan masuknya segala sesuatu, itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini. Dan itu kemudian diformulasikan dalam Islam bahwa apa yang dimaui oleh Tuhan itu modelnya begini 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 lewat Muhammad ini. Lewat Muhammad ini. Sementara misalnya mereka misalnya katakanlah saudara-saudara kita di luar Islam misalnya ya. Saudara-saudara. Itu ingkar apa menamping Muhammad sulit itu, enggak bisa saya. Ya bisa. Kalau cuman maksudnya itu pencerahan itu adalah sikap arif gitu. Tidak gampang emosi gitu ya, seperti itu paus apa itu ya. Ya setiap agama bisa melahirkan itu. Setiap agama bisa melahirkan itu. Di situ yang jadi persoalan kalau perspektifnya Islam itu di situ. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya inilah. Ya. Sebab kalau memang gini, misalnya, yakin beriman kepada Tuhan, kepada Allah misalnya, kan otomatis harus beriman kepada firman-firmannya. Firmannya ini memerintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Hele. Ya kan? Misalnya yakin kepada Tuhan, kepada Allah, misalnya, itu enggak bisa mengabaikan Nabi Muhammad. Sebab itu sudah satu paket dalam syahadat itu. Satu paket. Nah, kecuali kalau perspektifnya bukan Islam misalnya, ya enggak masalah kalau perspektifnya bukan Islam. Misalnya yang penting hidup di dunia ini berbuat baik kepada sesama, bisa tolong menolong, enggak masalah kalau perspektifnya bukan Islam. Kalau Islam tetap enggak bisa ya. Yang kedua apa lah ya? Iya, itulah sebabnya kenapa Nabi sebagai pecinta paling ulung, paling agung, kenapa kok harus Allah mengutus Jibril barang itu? Jadi ketika pemandu itu memang diutus untuk memandu, gitu, biarpun berada di bawahnya secara kedudukan rohani, ya tetap Nabi sebagai Sayyidul Wujud ya. Tuhan dari semesta yang ada ini. Dan juga dapat firman lewat Jibril. Ketika mau Isra juga ditemani Jibril. Itu. Ketika Mi'raj ditemani Jibril juga. Sampai di Sidratil Muntaha. Sampai di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa naik lagi. Diajak oleh Nabi Muhammad untuk ketemu Allah Ta'ala di Mustawan. Beliau menjawab, "Lau taqaddamtu shibran lahtaraktu." Kalau aku naik satu jengkal, aku akan terbakar, Muhammad. Sebab di sana tempatnya cinta dan peleburan dan aku tidak memiliki keduanya. Tetap cinta ya tetap. Walaupun orang cinta tetap harus mengikuti Quran, hadis. Kecuali kalau orang gila karena sudah tidak punya aturan ya. Kalau orang cinta ya tetap kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kalian itu mencintai Allah, ikuti aku, bilang gitu aja. Enggak bisa kita bebas di begitu-begitu, enggak bebas. Bisa kalau aku cuma cinta Allah Ta'ala, tetap enggak bisa. Formatnya enggak begitu, formulasinya. Oke. Okay. Ya, ada lain lagi? Ya. Oke, untuk formal kita tutup. Moga-moga manfaat barokah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.